Brasil hampir sama dengan di Papua. Disiplinnya kurang begitu. <laughs> ada ada cara yang tersendiri, tersendiri ya ah. untuk mengeluarkan talentanya bukan dengan disiplin ketat tapi ada cara-caranya. Hampir sama dengan di Papua. Hmm. Hmm, yeah, yeah. Orangnya happy, enjoy. Secara permainan ketika om balik dari Brasil ada perubahan. Ada perubahan kita sampai bisa tim itu kita ke Korea ikut Presiden Cup tahun 80 kita bisa masuk final. Seperti sport lagi di podcaster terbaik di Republik Indonesia di bola langit ibu pertiwi yang mengalahkan jebret kami lebih bagus juga daripada pandit football kami lebih bagus daripada regista kami lebih bagus daripada box to box yang mengaku sebagai podcast terbaik di Asia Tenggara kami lebih bagus kami juga lebih bagus daripada fantasista ruang taktik tulisan tulisan Aino Rohman kami juga lebih bagus daripada garis tengah kami lebih bagus daripada ngadi ngadi kami pun lebih bagus daripada poros halang yang hanya satu klub itu FIFA Goal. Kami lebih bagus daripada FIFA Goal yang mendatangkan pemain-pemain yang belum pernah ke kami. <laughs> kami juga lebih bagus daripada Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada website PSSI. Kami lebih bagus daripada perseteruan antara klub dan timnas mengenai jadwal FIFA. Bagus. Kami lebih bagus daripada apa lagi? Sudah, sudah cukup ya? Manajemen, manajemen. Kami lebih bagus daripada manajemen Persipura. <laughs> <laughs> Tapi kemarin udah langsung. Udah, main. udah mantap, mantap. Udah, makin mantap. Makinnya, uh, Persipura berlaga di Liga 2. Baru dua minggu terbentuk, langsung curi poin di Kalteng. Bisa satu sama, mantap itu, sekali. Itu dua minggu persiapan lu. Iya. Apalagi kalau... <laughs> apalagi kalau dua bulan. Dua bulan. Iya. iya. kan, dua bulan, tiga bulan. Wah, pasti. selamat bertanding ya untuk Liga 2. Liga 2 yang sudah memulai match-matchnya. Ada klub-klub baru iya. banyak banget. Di grup timur tuh rame tuh. Ada rame, ada Malut waropen malu tuh ikut ke ke sebelah sini kalau yang di sana oh persewar oh ya, ya. persewar waropen bas biak. Biak. biak dengan oh. Oh, Fabiano kuat mahalnya. Fabiano Beltrame okay. Bet Beto Gonçalves. Saya, saya tidak terima PSBS tolong bikin klarifikasi ya. <laughs> Karena Ruben Sanadi itu dibawa manajemen saya. <laughs> Kok bisa deal tanpa saya melalui saya? Ya? Ada Kak Erol Hah? Ada Kak Kak pun kan mau jadi wakil bupati saya di Fakfak. Iya, <laughs> anak Fakfak. <laughs> juga. E -ya, Kita betul -betul. kan sudah ada tagline Roma, Aerol Mamat Aerol kan? Mamat. Iya, menuju Roma. Ya, selamat bertanding pokoknya semuanya. Okay, selamat Liga bertanding. Semoga nanti yang naik adalah tim yang terbaik. Yes. Liga, Liga 2. 2. oke. Okay. Hari, ini, hari kita, ini kita ini menunjuk semakin hari, semakin menunjukkan yang terbaik karena, karena bukan hanya pemain saat ini iya. ataupun pemain-pemain yang baru melewati usia emas yang kita datangkan. Hmm, tapi, kita sudah pernah datangkan langsung dari Amerika, pemain basket. Kami pernah mendatangkan, mendatangkan dari Serbia, Vladimir Fujovi. Iya. Kali ini nih, kita mulai ke lintas generasi, lintas generasi kita yang terbaik, legenda sepak bola, legenda sepak bola. Papua dan Indonesia tentu dan timnas Indonesia juga ini. baik sebagai pemain maupun pelatih dan pelatih wanita juga pelatih wanita merangkap semua ini <laughs> ini kalau di sini bintang-bintang banyak sekali <laughs> Sumpah, iya, ini, iya. ini banyak sekali nama stadion juga nama stadion nama lapangan nama lapangan ya dibuat oh, dibuat di ada ada orang kalau udah nama lapangan, lapangannya itu udah, udah Luar udah, biasa udah. tidak dilakukan lagi Oh. Berarti maksudnya Stadion Utama Lukas Lukasinembe, Anda tidak meragukan? Sama-sama. <tuh -tuh> <tuh> <tuh> maksudnya apa Anda? Hmm. Anda maksudnya <tuh> yang dipandai <tuh> Oke okay, kita langsung saja. Inilah dia the one and only, the legend, Ruli <tuh> <Ruin! Where'd tuh> Berere! <beberi>. Om oh, <tuh> oh, apa kabar om? Oh? Puji Tuhan, kabar baik. Riz, ini. Le, ini. Legend ya. Legend. <laughs> legend. main, kita di mana? <laughs> belum, belum lahir. Belum lahir. Belum lahir. Tapi om masih aktif main bola om? Sampai saat ini saya masih main. Masih masih main bola ya? Ikut dengan tim-tim, ada tim Persija, All Star, hmm. uh, Bojong Gede, dan PSSI juga kita ikut di kepengurusan tiap Rabu malam main di Lapangan habis oh, iya, ya. dan masih memantau bakat-bakat pemain juga ya? Pasti. Wiss. Kemarin Om Ruli U17 ikut keliling tuh. Ikut keliling untuk ikut keliling. sebagai tim seleksi ya? Iya. Tim seleksi tim untuk Timnas U17. Iya. Iya, masih ikut ya. Karena hmm. kalau kita berbicara seorang Rulinere tidak hmm. pernah terlepas daripada seorang Salosa Nah, mantan ini. kapten Indonesia. Ini menarik. Iya. Ini Karena menarik. memang yang menemukan bakatnya adalah Buah seluliner. Oh, iya, buah betul. Iya. Itu betul tidak om? Seperti itu. Ya uh, ceritanya, uh, waktu itu saya dipercayakan untuk pelatih prapon hmm. Papua, tahun 2000, udah lupa 2004, 2000, yang, 2004 yang pasti ya. di Palembang, Sumatera ya. selatan. Dipanggil hampir 60-70 pemain Papua. Hmm. Jadi kita waktu itu masih Irian Jaya, ya. belum Papua. Itu ada hampir 9 atau 10 kabupaten, ya. dipanggil semua datang. Karena pemainnya terlalu banyak, saya juga panggil mantan-mantan pemain Persipura. Bantu saya untuk menyeleksi pemain-pemain ini. Jadi dari kiper gelandang, dan pemain depan, itu masing-masing mantan-mantan pemain milih sesuai dengan posisinya. posisinya. Okay. Hmm. Uh, boas ini termasuk dari Sorong. Waktu itu dari Sorong ya? masuknya. singkat ya. Dipilih dari singkat 60 bahwa itu dapat 30. 30. cerita, bahwa singkat cerita, bahwa singkat melatih mereka. Akhirnya bentuk lagi sampai tim inti untuk prapon dan pon termasuk bahwa di sana hmm. uh, singkat cerita, singkat cerita, bahwa ini umur 16 dia menonjol sekali, karena saya sering melatih dia, terutama latihan-latihan uh, Kurver, -latihan karena saya sendiri dilatih oh. sama Kurver. itu melatih pemain-pemain uh, membentuk karakter, bagaimana bisa melewati pemain, melewati lawan. Nah, ini latihan-latihan ini saya lakukan untuk bawah segala, dan bawah ini punya talenta, kalau saya punya talenta pas, karena di umur yang sangat muda itu dia menonjol sekali, dia menonjol sekali. kan teman-teman di dalam teman -teman tim itu, ya. mereka itu di atas itu udah umur 18, 19, tapi oh. dia umur 16. Kemudian dia punya jiwa, ada jiwa kepimpinan. karena sering anak muda tapi sering bisa memimpin, memimpin atur. Oh. Atur, atur. Waktu terus Kamis Sel, apa, latihan di prapon itu saya suka ada tim yang bertanding terutama waktu itu tim dari uh, serui perseru bertanding ke jawa saya titip ada satu pemain saya bilang, titip Boas. biar dia ikut main karena dia masih muda biar banyak bertanding bisa cari banyak apa pengalaman pengalaman nah, itu buas itu tapi dulu katanya om, buas itu sempat di, tidak diizinkan oleh gubernur kan untuk bermain di pon itu Ah, bukan tidak diizinkan, ah, itu ceritanya waktu saya bawa pon juara, hmm. itu diminta sama persija. Itu kan Sutioso gubernurnya, minta ke Pak Yapsalosa, oh, iya. omnya. Hmm. Gubernurnya tidak kasih izin, dia harus sekolah dulu. Okay. Nah itu ceritanya, jadi bukan tidak dikasih izin apa bermain bola tidak? tapi yang waktu pun, seleksi, waktu pon itu buas sendiri cerita bahwa e, awalnya tidak diizinkan main. sembunyi sembunyilah latihan sama ya. Om. Kemudian Om yang menghadap ke kantor gubernur katanya. Oh ah, itu waktu dari sorong datang. Waktu K dari sorong karena awal. Karena, dari ah. awal, karena mereka kan harus bermain bola, ah. harus sekolah dulu. Ya, <laughs> ya waktu itu memang, uh, tapi saya langsung apa uh, bicara sama Pak Gup ini pemain bagus kali ini. Kasih izin, siap langsung dia bisa kasih. akhirnya kasih izin dan nonton di sana juga ya. Omnya langsung nonton di Palembang juga waktu itu kan. Ya, omnya dan mamanya juga ya. sering nonton. Langsung ke hip pon itu. Tapi mereka tidak izinkan dia untuk main di klub luar waktu itu ya, ya. di Persija. Persija tidak dikasih izin. Oh. Hmm. Hmm. bahasa losa. Apa? Negosiasi perpindahan antara dua gubernur. Oh, Sutiyoso. Pak Sutiyoso. Ke Pajab Salosa. Ngomong ke Pak Gubernur Papua. Hmm. Pak Pajab Salosa untuk transfer pemain satu ini. Dari <Even> Persipura <tuk> ke Persija. <tuk> antara antar gubernur. Pak <tuk> Salosa <mechanical> <tuk> <dua> ya. <tuk> yeah. ya. Kalau yang lain kan antara manajemen klub dengan agen <tuk> <MARC> ya? <tuk peanuts> <vhur Lunar> ya. Ini gubernur sama, gubernur. Peributan. Itu ngomong-ngomong buas di 2004 itu berarti kita tidak lepas dari pon juga om. Itu ternyata Anak-anak yang main di pon itu ternyata menjadi tulang punggung lah di tim nasional dan di persipura juga om. Itu bagaimana om menemukan bakat-bakat saat itu om? Ya uh, kita tahu pemain papua ini kan bagus-bagus. Yeah. Ya. Uh, karena kita melatih mereka, kita membentuk mereka dan kita lihat sini kan mereka ini kan apa uh, alam, pemain-pemain yeah, <laughs> yeah. alam. alam. Tapi kan. Sepak bola sekarang kan berubah. Jadi, kita kan harus melatih mereka bagaimana cara bermain bola, visi bermain bola ini yang kita ajarin mereka, organisasi bermain. Akhirnya, anak-anak yang -anak kan bisa tahu kapan bertahan, kapan menyerang. Yeah. Nah, ini mm. Itu diajarin karena kalau kita, anak-anak Papua, kalau dikasih bermain, dia akan main bagus, kita senang. Tapi kan bermain bola kan bukan individu, tapi yeah, tim. Yeah. Nah, ini yang diajarin. Akhirnya, anak-anak ini dilatih sehingga bisa menjadi suatu tim yang baik. Berarti kalau soal individu sudah talenta ya. Cuma bagaimana dia bermain dengan temannya passing dan lain sebagainya cari ruang. Organisasi, Organisasi bermain iya, ini iya. yang iya. harus diajarin. Iya iya iya. Tapi kalau Om kan sempat dulu tahun berapa ke sempat uh, terpilih untuk menjadi latihan di Brasil kan? Uh, itu tahun 78. Hmm tujuh puluh delapan di mana? Lalu lahir. Oh, gak berhasil waktu itu ya? Uh, itu timnas bentukannya atau apa? eh uh, tahun tujuh puluh delapan itu kan ini kan karena politik uh, Timor Timor Leste. Oh, ya. Uh, kita dikirim oleh ba Bakin zaman dulu Bakin hmm. Badan Intelijen sekarang kan Bin. Hmm. Oh, Oke. Okay. Uh, jadi kita dikirim ke sana berlatih di sana. Uh, timnas usia 20 tahun. 20 tahun. Ya. Pelatih di sana selama 8 bulan. Di Brasil itu ya? Di Brasil. Nah ketika Om di Brasil itu kalau ingat-ingat uh, dulu waktu di Brasil terus melihat anak-anak Papua sekarang atau di zaman itu ada kemiripan tidak? Kan banyak orang yang bilang wah Papua ini Brazilnya Indonesia. Saya lihat banyak banyak kemiripan karena di sana mereka bermain bola juga di jalan wow. sama dengan di Papua di jalan ada tempat yang kosong main hmm. coba bedanya kalau di Brasil malam hari mereka masih main kalau di Papua kan malam kan tidak bisa uh, main iya. beda Mama ya kan? cari <laughs> <laughs> karena di karena <laughs> karena di sana kan uh, pantainya juga bagus yeah. jadi mereka main di pantai sampai malam pun masih main kalau kita kan jam Pantai kan tidak bukan bermain bola, datang buat mandi-mandi aja. Hmm. Ada main bola tapi tidak seperti di Brasil. Di Brasil itu sepanjang pantai di Rio de Janeiro itu mereka main bola dari ujung-ujung, bukan di Rio de Janeiro aja. Di São Paulo, Flamengo, oh, no, no, no. semua di sana ada pantainya bagus-bagus. Om oh, Brasilnya waktu itu di mana Om? Saya di Brasil tiga bulan, kemudian di Brasil ya tiga bulan juga. Brasilia. Jadi, no, no. ibu kota Brasil oh. sekarang. Yeah. Itu itu om sendiri atau pakai satu tim? Kita satu tim. Oh satu tim dari Indonesia. Ya, Tim Binatama namanya. Oh pindah ke Brasil itu. Latihan di Brasil. Hmm. Mereka menemukan om waktu om main di mana? Jadi singkat cerita ini tim dibentuk uh, seleksi mereka ada tiga bulan seleksi untuk ke Brasil. Saya tidak seleksi, saya cuma langsung dipilih saya udah ikut senior. Tapi saya masih muda. Jadi saya dari Persipura pindah tahun 77, 78 saya Persija ikut juara. Kemudian juara itu saya ikut timnas. Jadi saya di tim nasional. Mungkin pemain muda lah akhirnya saya dipilih masuk ke skuadnya ini. Tapi Jadi, Om waktu itu sudah panggilan timnas senior? Saya udah timnas senior. Di 20 tahun? Saya 20 tahun saya udah <laughs> timnas senior. Gokil ya? 20 tahun timnas senior. Om tuh masuk timnas senior 20 tahun apa sebelumnya sudah masuk Om? Di 18, di 17 sudah masuk? Saya 17, 18 belum. 20 tahun berarti masuk saya Saya udah masuk gimana? Oh, berarti kalau secara karir duluan buas ya, buas 17 setelah yang pon itu iya. dipanggil. Iya, iya. Buas. Om itu gimana, om ketika melihat abis pon juara, om di Palembang melihat buas langsung dapat panggilan timnas. Saat itu pikiran om tuh bagaimana, om perasaan om? Ya, saya kira saya satu bangga, saya sebagai pelatih. Terus kedua juga buas memang uh, apa ya, punya talenta, punya talenta. Jadi om sudah prediksi memang. Saya sudah prediksi, karena bukan saya aja, sebelumnya itu. Waktu dia ikut dengan eh, uh, kesebasan serui main hmm. itu ada almarhum titip ini ya, almarhum Roni Nasrani. Lihat, wah, oh, okay. ini pemain bagus sekali. Telepon saya, hmm. dia bilang, "Saya itu pemain bagus sekali." Itu sebenarnya bagus. Wah, oh, ini bisa jadi pemain hebat, dia bilang, "Itu Roni Pati sendiri yang bicara ke saya." Hmm. Oh, sudah banyak yang mencium ya, tapi Om nyangka gak bos bakal secepat itu gitu. Masuk timnas di usia 17? saya yakin. Oh, okay. karena, karena saya melatih dia, tahu dia punya sifatnya, hmm. karakter dia. Oh. Jadi 17 tahun itu, om, ah ya memang sudah saatnya dia masuk ke timnas ya Om. Okay. Ya pasti. Kalau Om Om Ruli sendiri 20 tahun ya berarti. Saya sudah. umur 20 tahun. Cuma kan kita dulu sana kan tahun waktu itu kan masuk ke tim nasional itu prosesnya beda seperti mm -hmm. kemarin-kemarin. Lebih sulit. Lebih sulit dulu. Lebih sulit dulu. Iya. Karena pantauan tidak ada ya? Ya, tidak ada. Tidak ada kami apa maksudnya Scouting talent yang Iya, YouTube apa belum ada orang <laughs> melihat talenta pemain no iya, dari... iya, no Jadi money. Money. murni seleksi berarti semua semua dulu ya? Ya, kalau dulu kan kita bilang main dari kampung dulu baru ke kota kota baru ibu kota ibu kota baru bisa nasional. Um... Kalau kemari kemari kan dia begitu bagus-bagus dilihat udah bisa langsung. Aja. Bisa terpantau. Ya. Kalau Om Ruli sendiri secara posisi itu di zaman Om Ruli itu? Om Ruli itu striker atau gelandang sih sebetulnya? Uh, saya pertama kali ikut Persipura Junior, saya main di stopper. Huh? Huh? Stopper. Jadi kan oh, iya. ada iya, iya, libero zaman dulu iya. libero stopper. Liberonya Metu Dora Muri. Oh. Saya stopper. Dan waktu itu saya kaptennya Persipura itu. Persipura, Persipura Junior. Yang, oh Coach Metu tuh liberonya. Libero. Om Roni, eh, Om Ruli itu stoppernya. Stopper. Okay. Saya kaptennya. Dan kita lawan Manokwari waktu di final. Manokwari itu Panus Korwa itu zaman itu. Jadi uh, kita ada sembilan kabupaten tidak salah. Hmm. Dari sembilan kabupaten itu yang dipilih cuma satu-satunya aja yang masuk ke senior cuma saya sendiri. Jadi saya mungkin rasa bangga juga. Bayangin itu orang Papua, tim Papua kan satu tim 20 pemain, kalau 9 180. Dari 180 cuma saya sendiri yang bisa masuk ke tim senior. Persipura? Persipura ada Timo Kamis, Timo Kapisa, oh, ya, Hengki Rumere, Hengki Heipon. Saya bisa masuk di tim. Oh, oh Hengki Heipon itu satu duluan dibandingkan Om ya? Oh, duluan dia ada. ada. Oh, oke. Okay. Nah, terus masuk di Persipura senior ini baru dipindah posisi. Baru saya di gelandang. Siapa yang pindahkan pertama kali Om ke posisi gelandang? Ada namanya Pak Samsi. Pak Samsi ini pelatih yang betul-betul membawa Persipura sampai bisa ke level paling tertinggi di hmm. Indonesia. Hmm. Habib Samsi orang Jawa. Alasannya apa Om pindahkan Om dari stopper menjadi gelandang? Mungkin dia lebih tahu karena saya kalau di stopper kan cuma jaga orang, tapi hmm. kalau di gelandang kan saya bisa bagi-bagi bola, hmm. bisa ya kreator lah. Hmm. Hmm. Oke. Okay, okay, okay. Di timnas sendiri gelandang berarti? Saya di gelandang. Iya, yeah, oh. karena sudah lewat Persipura waktu itu ya. Persipura yeah. ini sudah fix Gelandang, baru di timnas Persija Gelandang, Persija Juara tahun tujuh saya Andi Lala, Sofian Hadi. Oh man, oh, ya, itu itu bintang semua om. Iya, itu mah tim nasional om. Itu siapa lagi Om di Persija om? Persija waktu juara Liga itu ya? Ya Simso Rumah Pasal, Johannes Auri, Johannes Auri, Andi Lala, Sofian Hadi. Sofian Hadi yang akhirnya bawa Persija juara jadi pelatih ya, ya itu ya? Oh. Itu kapten kita. Oh. Ah, hmm. Yohanes Sauri juga di Persija? Persija. Oh. Robby Binur dari Papua. Siapa yang tawarkan Om pertama kali untuk pindah ke Persija? Dan ya maksudnya zaman dulu kan, ya jangankan dulu sekarang <laughs> saya pemain Papua, agak susah untuk hijrah ke tim lain selain uh, di Papua sendiri. Tahun 77 saya ikut Irian, kita pepon tahun oh, 77. Oh. Mungkin saya ikut situ bertanding, jadi mungkin mereka lihat okay. tahun 77. Hmm. Kembali saya ikut persipura, datang main lagi, dilihat situ terus ditawar. Saya ditawar di Warna Agung. Warna Agung itu kesebelasan semi profesional, galatama. 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 Hmm. Karena di situ ada Rizdianto, ada Roni Patinasrani, dari Papua ada Timo Kapisa. Hmm. Itu udah. Lukman Santoso itu pemain bagus-bagus semua dikumpul di situ dan saya masuk di tim itu warna agung ini warna agung hmm. dan okay. pertama kali Galatama semi profesional di Indonesia Galatama juaranya pertama kali warna agung hmm. kalau Om berarti juara pertamanya di mana Om di Persipura tidak juara berarti ya Persipura tidak juara, juara Persija baru juara itu liga pertama Om Juara tuh Persija berarti. Persija. Juara Persikatan ya. Iya. Terus Galatama Warna Agung. Oke. Okay. Terus saya pindah lagi di Janita Utama. Yanita Utama. Juara. Terus Kerama Yuda Tiga Berlian juara. Pelita Jaya juga. Nah, itu berturut-turut semua itu? Ya saya pernah ikut di klub-klub itu yang pernah juara. Oh. <laughs> Pelita Jaya tiga kali juara. Kerama Yuda juga tiga. Gelar Om sendiri berapa berapa kali berarti juara di Indonesia? Liga ya Liga kalau Liga. hitung hitung bisa berapa itu tujuh kan? <laughs> di Krama Yuda sama Jarang, ya? <laughs> ha? Ja yang sama Heri <laughs> Heri Kiswanto? Saya Heri Kiswanto itu kita juara. Kita Ter pernah ya. juara tiga Asia. Ha, juara tiga Asia? Ya, kita main di Arab Saudi antar klub Asia. Juara satu Daiwo Korea, juara dua Al Ahli Arab, juara tiga Kramayuda tiga berlian Indonesia, juara empat Syria. Main di main But di, di ini Arab. AFC dong. Ya, ya, kayak Liga Champions. Sempat. Iya, ya kayaknya. Iya. Sempat berarti ya jadi, sempat. catatan sejarah Indonesia juara 3. Berarti dulu ada perebutan 3 4 itu ya. Iya. Dan, oh. Dan dan Pelita Jaya saya ikut lagi kita dapat nomor 4 di Bangladesh. Sia-sia. <laughs> om juga medali emas di game berapa, Om? Tahun 87 pertama kali. Om dapat berapa? 2. 1 eh, eh, ya 87 dua, itu. 2 Robi Robi yang 2 kali. Oh iya itu yang 91 setelahnya 89. 91 Om tidak masuk uh, tim saya udah tidak lagi. Sudah tidak tidak masuk tim timnas waktu itu ya. Bias. 87 berarti Om Om Ruli ini lengkap juga ya. Perserikatan dapat, Galatama dapat, dapat, Timnas dapat. Timnas dapat, Champions 3-4. Dapat ya. Dapat ya. Mungkin kalau cerita tim nasional mungkin paling tertinggi sampai sekarang juga belum. Kita pernah juara sub grup Piala Dunia. Jadi kita kalau kualifikasi Piala Benar. Dunia pernah juara grup. Juara grup untuk lolos ke pot 2 itu ya? Iya. Yeah. Oh, yang itu. Akhirnya kan Korea yang lolos ke... Berarti yang sisa dua grup. Sisa dua grup, ada Indonesia di situ. Yeah. Berarti delapan tim ya, delapan besar. Yeah. Ya. Kita juara grup, terus ketemu lagi Korea. Sama Korea kita kalah, Korea yang berangkat ke... Piala Dunia, berarti playoff terakhir dong itu ya? Jatuhnya karena kalau Indonesia menang lawan Korea waktu itu Indonesia berangkat. Uh, ada satu langkah lagi cuma. Oh, ya. hmm, waduh. iya berarti masuk ke lapan iya. 8 besar. Lapan iya, besar, lapan besar. besarnya. <laughs> canggih ini canggih. Banget, canggih, canggih. Memang timnas <laughs> zaman itu apa yang membedakan Om? Kalau Om lihat uh, timnas saat itu, apakah karena kekuatan di Asia juga belum terlalu tinggi, kita juga masih setara, atau memang? Pertumbuhan kita ini memang lambat gitu. Atau makin menurun justru? Ya mungkin du, dulu belum begitu bagus. Kita lebih bagus. Hmm. Cuma di sana banyak karena apa ya. Uh, kompetisinya juga bagus. Hmm. Terus pembinaan-pembinaan usia mudanya bagus. Akhirnya yang muda-muda ini kan yang bisa mengangkat. Hmm. Kalau dulu saya kira mungkin pemain kita dulu. Bagus karena kita ada rasa bangga. Bangga pakai merah putih itu hmm. kebanggaan. Iya iya iya. Apa kalau sekarang om melihat bagaimana? Kalau sekarang kan, kalau saya lihat kan uh, terlalu cepat puas. Oke. Okay. Terlalu cepat puas. Hmm. Karena kenapa saya bilang terlalu cepat puas? kadang kadang media terlalu cepat mengangkat mereka. Okay. Hmm. Jadi akhirnya belum sampai ini turun lagi. Jadi tidak pernah ada sampai top level internasional bisa sampai 8 tahun, 10 hmm. tahun hmm. gitu. Kalau itu om, yang om Ruli pernah lawan Johan Cruyff, itu di mana om? Di Jakarta. Itu apa? Indonesia lawan Belanda? Bukan, Washington Diplomat. Washington Diplomat, itu yeah. om? Klub uh, yang sekarang seperti Messi lagi main di sana. Ah. Kan dulu kan ada Washington Diplomat, Johan Cruyff main di sana. Mereka sini Ya, mereka sini Sebelumnya itu, saya lawan Franz Beckenbauer. Dia ikut Kosmos juga dari Amerika. Dulu kan ada Kosmos, ada Washington. Hmm, yeah, yeah, yeah. Di situ ada Franz Beckenbauer, Kapten... Jerman, 74. Iya. Carlos Alberto, Kapten Brasil Brasilnya. yang waktu Pele. Terus ada Johannes Kens, Wim Breswerbgen. Itu Wim Uum. Belanda. Yang Belanda. jadi pelatih tim nasional Indonesia. Ya, ya. Itu. ya, Itu tim Kosmos. Waktu main di Jakarta, kita main, kita kalah 4-1. Hmm. Om, coba Indonesia uh, Indonesian All Star? Atau Timnas? Timnas. Timnas berarti itu jatuhnya. Yang hmm. Johan Cruyff itu kita ya. kalah 20 lawan Persahabatan juga, juga. Itu ya. Ya, persahabatan juga. Oh, GBK semua itu. Semua main. di GBK. Om gimana om main Johan Cruyff bagus gak om waktu itu? Umurnya dia begitu aja masih bagus. Oh, itu udah udah tua dia ya? Ya, pasti kan udah. Iya, karena dia sudah, sudah pindah karier oh, ya, ya, ya waktu waktu itu. itu. Itu masih bagus om? Wah, uh, bagus. Kalau Beckenbauer om? Beckenbauer itu orangnya juga ya, mana ya? Dia apa? Elegant gitu. Nah. Untuk, wah, jadi Hakter orang ya. iya orang orang mau sungkan ya. Sing, ya? <laughs> orang mau lewat <laughs> iya, sungkan. Main bareng Beckham Bauer coy. <laughs> <laughs> Beckham Bauer, Johan Cruyff ini perubah sepak bola dunia loh ini. Iya. Johan Cruyff. <laughs> Itu gak akan ada macam situ sekarang tuh. Iya Johan Cruyff berubah. Dan, dan saya pernah juga main lawan Socrates. Ah, Socrates? So Brasil. Iya. Main di GBK juga. Socrates. Socrates. Korintias yang datang bermain. Socrates. Oh, Korintias. Iya Bukan. <laughs> Sokrates <laughs> Brazil itu. Caca. Yang... Caca. Iya. Dokter. Iya, iya, iya. Sokrates, iya, iya. Jadi itu dia datang bersama iya. Korintias. Korintias. Lawan Tuna Sinti. Saya Tuna Sinti. Oke, okay. Bukan tim nasional. Lawan Tuna Sinti. Oh, berarti banyak dulu om bintang-bintang dunia yang main yeah. di Indonesia ya. Lawan. PSV, Eindhoven, Ruth Gullit, Ronaldo masih muda datang juga. Om juga ikut main. juga kan. Gitu. Ronaldo yang berhasil yang 94 yang Inter Milan itu kan Ronaldo botak Om. Iya, Ronaldo PSV, masih muda, PSV. ya. PSV. PSV itu zaman itu. Dia kan dulu dari PSV dulu. Iya, betul. Yeah. Yang sempat main di itu tahun berapa, Om? Uh, tahunnya udah lupa. Hadalah. Oh, <laughs> ya, <laughs> ya itu rut kulit masih bagus. Maksudku kulit masih ada, Bro. <laughs> 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 Seksi football. Jadi mungkin buat saya banyak pemain-pemain dunia kalau datang bermain kan ananda juga memberikan motivasi. Hmm. Uh, di Brazil 8 bulan Om dapat apa, Om? Dapat banyak sekali, terutama di sana. Mereka main bola itu kan <kuh> enjoy, happy hmm. ya. Terus uh, sama dengan di Papua, kalau di apa suka, lewatin hmm. orang dulu, kita bilang suka goreng hmm. sana juga begitu. Kalau bagus, terus apa ya harus punya fisik yang bagus. Kalau, kalau kayak kedisiplinan gitu, dapat om. Brasil hampir sama dengan di Papua, disiplinnya kurang begitu. <laughs> ada ada cara yang tersendiri, tersendiri ya, ya untuk mengeluarkan talentanya bukan dengan disiplin ketat tapi ada cara-cara Hampir sama dengan di Papua. Hmm. Hmm, yeah, yeah. Orangnya happy, enjoy. Secara permainan, ketika Om balik dari Brasil ada perubahan? Ada perubahan. Kita sampai bisa. Tim itu kita ke Korea ikut Presiden Cup tahun 80 kita bisa masuk final. Ditambah hmm. dengan almarhum Rony Pati, Simpson Rumah Pasal, dan beberapa pemain senior. bertiga ya kita yang lain semua dari Brasil. Hmm. Oh itu generasi eh, angkatan yang TC berhasil ya. itu om. Oh ya, ya. itu tuh bintang-bintang banget dulu ya Rony Pati Nasrani, ya, Om Ruli kayaknya namanya sampai sekarang gitu om itu itu apa om yang menyebabkan di tim nasional bisa sangat lama itu om, bertahan di tim nasional? Um, kalau menurut saya yang penting saya bisa menghibur dalam bermain bola, saya bisa menikmati. Itu aja. Hmm. Saya menikmati dalam permainan, saya bisa menghibur orang yang datang nonton. Saya kira itu aja buat saya. Om berapa tahun di timnas ya? Kalau hitungannya. Tahun 77 waktu Persipura mewakili hmm. ke King's Cup, itu kan kita udah Tidak langsung udah mewakili nasional. Hmm. Ya. Tapi secara ini tim nasional saya tahun 70 delapan, delapan, tujuh delapan, sampai sembilan puluh satu, tujuh delapan sampai sembilan satu, tujuh delapan, sebelas, ah, tujuh delapan, delapan delapan, delapan tambah tiga, tiga belas tahun, tiga belas tahun, Nur Alim kalah berarti, <laughs> Nur Alim cuma dua belas, dua belas tahun, dua belas kalah, akhirnya ada mengalahkan Nur Alim di tim nasional, iya, Nur Alim nih lebih lama lagi, ya? mungkin dia ya, pasti mungkin pasti lama, cuma saya ikut timnas. Ikut terus gitu, pasti ikut terus. Tidak pernah Tidak keluar masuk ya? tidak pernah keluar masuk dan satu lagi saya tidak pernah cadangan. Om Ruli gak pernah Ini cadangan. Tidak pernah Nur Alim pernah <laughs> gak dipanggil. Hah? Pernah gak dipanggil. 12 itu total sampai pensiun tapi di tengah-tengah ada yang nggak masuk. Tapi dia gara-gara ke Bandung Raya. Ya iya tapi Om Ruli dari start sampai pensiun itu inti terus. Inti terus. Dan selalu dipanggil. benar. Mulai dari Persipura saya ikut junior sampai senior ikut. Saya juga bingung. Di tim pasti masuk terus tim inti. Hmm. Gak cadangan. Om pensiun umur berapa waktu itu? Kalau saya dari timnas dan sepak bola lah. Kalau sepak bola saya sampai umur 40 tahun saya masih main. Terakhir saya di Pelita Jaya sebagai asisten merangkap pemain dengan Mario Kempes. Mario Kempes oh. pelatih. Itu 94 berarti Om? lima 95? 95. Oh itu Om masih main tuh? Saya masih main. Kempes datang ke sini? Saya Kempes pelatih merangkap pemain. Iya betul. Saya asisten pelatih Mario Kempes merangkap pemain. Kadang-kadang kita main berdua main. <laughs> Sampai <laughs> jaga. Sampai jaga bench. <laughs> kalau dua-dua main. Coy juara dunia itu. Iya, Argentina iya, iya, iya. Mario Campes. Apa yang didapat dari Mario Kempes om? Bagaimana cara dia melihat sepak bola? Saat itu. Ya. eh uh, Pasti sering diskusi dong. Asisten sama pelatih. <laughs> <laughs> sering diskusi. Cuma kalau dia agak bingung dia. Pelatih lain kalau latihan pagi sore. Kalau Mario Kempes cuma latihan cuma sekali aja. Sore aja? Dia latihan dari jam jam setengah sembilan kah, sampai setengah sebelas sudah. Sore istirahat. Ah. Malam dia di kafe dia. <laughs> <laughs> Emang pengen jalan-jalan ke sini ya. Oh, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. No, tapi apa, sepak bolanya dia cukup merubah juga atau tidak? secara taktik dan lain-lain tidak sama aja ya sama aja udah abis dia kesini <laughs> udah abis main ya, tapi dia, kan dia pelatih nih sebagai tapi pelatih dia datang cuma uh. mungkin buat mengangkat sepak bola di Indonesia, Indonesia iya, iya, iya. karena akhirnya, akhirnya, itu era Liga baru ya Liga ya, Indonesia datang Mario Kempes datang Roger Milla kan oh, iya. Ah, juga juga semua uh. akhirnya sekarang sepak bola bisa uh. di Indonesia bisa maju uh, iya iya kalau di tim nasional Om apa pertandingan yang paling berkesan buat Om Ruli sendiri Om yang mana Om yang paling tidak pernah Om Ruli lupakan? Ya saya tidak lupakan ya saya lawan Johan Cruyff. Karena Johan Cruyff adalah apa? Idola. Om, idola saya. Hmm. Akhirnya saya sering pakai nomor 14 karena saya nonton, saya di Papua pertama kali nonton film Johan Cruyff nomor 14. Akhirnya saya pakai nomor 14 sampai sekarang. Oh. Berarti pemain favorit Om Ruli, Johan Cruyff? Johan Cruyff. Oh. Hmm. Indonesia pemain favorit punya nggak Om? Ya saya punya Almarhum Roni Patinasalani. ini. Orang oh, di pertandingan ini om tuh ngefavoritin ke, ke Om ya. Ya banyak belajar dari dia. Pertama kali saya dari Papua datang langsung sama dia di timnas ya. Di klub di oh, warna di agung persi, di apa warna, warna agung. agung. Ya. Om Roni katanya kalau di Ruang ganti itu ngerokok ya om. Ya dia merokok kalau di lagi selek lagi tcpcsi <laughs> disuruh pilih. Tesei album merokok, dia lebih pilih merokok. <laughs> <laughs> tapi tidak pernah disaksi juga ya? Selalu inti juga ya? Ya, tapi akhirnya dia pilih rokok ya. Dia tidak pernah, akhirnya tidak pernah masuk TC juga. <laughs> <laughs> Berarti sama dengan Johan Krim juga sama. <laughs> iya. Tukang rokok juga. <laughs> ya, Kalau saya, karir kepelatihan pertama kali? Siapa? Om, uh, Om Ruli. Yang uh, itu, Pelita Jaya itu. Tidak, saya banyak juga melatih di klub-klub. PS Palembang hmm. ngawi klub-klub pertama kali. Pertama kali saya di Pelita Jaya. Pelita Jaya itu kan sebagai Pelitaja. asisten, asisten pelatih itu ya? ya. Kemudian saya pegang junior, ah. Kemudian pegang Pon Pon Papua pon Papua. Iya. Baru habis itu di klub-klub eh, sempat juga di Persipura ya. Uh, tidak oh, saya oh, di pespekkan baru Iya, om itu yang di Persipura sempat pegang Persipura juga om 2004 kan om juara bersama PON Papua tuh buat Solosa, Ricardo Salampesi, dan kawan-kawan kemudian 2008 itu ada cerita apa om om Oktos Soalnya cerita om dia sampai di di jemput sama apa aparat kamar latihan karena itu <laughs> waktu itu ada kasus uh, tim tidak bagus terus om dilengserkan lah dari kepala apa kepala pelatih dan anak-anak jadi nggak mau ikut main lagi om itu bagaimana cerita di 2008 itu om uh, ya ini mungkin ceritanya panjang juga oh, iya. <laughs> karena kita sebelumnya itu gubernurnya Yap Salosa karena Berjanti. tahun 2008 kan udah Baswebo. saya diminta ke sana lagi melatih mereka cuma dalam TC itu kan anak-anak kan kalau dia selama kan mereka satu kamar itu kan bisa enam orang. Saya hmm. suka protes. Oh. Bisa kan anak-anak hmm. kan harusnya kan pantas lah satu kamar tidak boleh enam. Nanti istirahatnya kurang. Hmm. Nyaman deh. Ya? Nyaman. Nah, saya suka protes. Akhirnya sama pengurus itu suka ribut juga. Ribut. Hmm. Dan saya lebih banyak ini kayak pemain gitu. Ter terutama dengan makanannya. Ya akhirnya. Pengurus ada yang tidak suka ya sama saya. Ya akhirnya karena mereka protes banyak. <laughs> karena karena sebelumnya itu kan saya sama gubernur ya selesai dia betul-betul apa yang kita kemukakan dia pasti setuju. Ah. Hmm. Nah, kalau ini kan mereka kan bukan mengurus bola tapi mungkin mau cari uang ah. banyak situ banyak pencuri lah. Ya. Gitu. Ceritanya banyak <laughs> pencuri. Akhirnya ya saya ribut ada salah seorang pengurus sana. Ya akhirnya mereka cerilang Saya sering bawa anak-anak minum. Padahal saya tidak pernah minum sama mereka juga kan. Hmm. Nah, padahal hmm. saya juga mungkin minum tidak seperti orang lain minum mabuk-mabuk kan. Hmm. Saya juga bisa minum tapi tidak seperti mereka. Hmm. Ya, akhirnya ya ribut. Saya bilang bayar kontak saya. Saya balik. Begitu saya keluar, pemain semua keluar. Semua sampai asisten juga keluar semua. Mogok, sampai tuh semua keluar. Mogok. Mogok. Akhirnya mereka diancam lagi masuk lagi. Tapi ada beberapa pemain yang tidak masuk seperti David Lali, Nur Iskandar. Terus ada beberapa pemain mereka tidak masuk lagi. <tuh> kalau Okto masuk lagi. Mereka masuk Okto lagi. Okto dijemput. <tuh> pintu ya ikut. Nah itu, itu gimana Om? Om 2004 melatih buas waktu muda. Kemudian Om bertemu Okto juga ketika masih muda. Itu Om bagaimana sejarahnya melihat Okto? itu ada Tibo juga ya Om? Tibo Okto mereka sama-sama. Nah itu angkatan. Nah itu Satu Bagaimana angkatan. generasi ini om yang ini om ceritanya? Ya mereka di Papua semua pemain sama mereka punya punya potensi punya kualitas. Cuma kan karakter karakter mereka ini beda. Hmm. Ya uh, maaf kalau seperti Oto ini kan dia kan anak nelayan tinggalnya hmm. kan beda di pesisir. Di pesisir ya? pengaruh lingkungan juga yang bikin pengaruh mereka gitu kalau secara ini mereka bagus semangatnya ininya bagus cuma kadang-kadang itu pengaruh lingkungan yang oh, bertemu banyak orang kan kalau pesisir itu kan yeah. banyak gitu. Uh, uh, yeah. akhirnya tim 2008 ini juga melahirkan bakat-bakat untuk Persipura ya yeah? ya yeah. uh, di 2004 oh, iya. Yeah. dulu ada Ricardo Salam Pesi hmm. Warobai Christian Warobai Finkru, Korinus Fingkru, Fingkru. Fingkru. Gerd banyak pemain pun di 2008 iya. ya, karena apa yang pernah saya melatih mereka kita juga bangga bisa lahir juga pemain-pemain Papua iya, untuk tim, timnas lagi timnas. Hmm. itu 2004 katanya harusnya kipernya bukan itu om ya di perjalanan menuju kereta dia jatuh dari kereta bukan jatuh oh, jadi oh. <laughs> <laughs> jadi anak-anak kan dari kita dari Jogja Ah. Jogja, kemarin kan turunnya di Jatinegara. Ah. Hmm. Saya duluan berangkat kan kemarin kan di sini kan TC kan. Yeah. Jadi untuk persiapan. Persiapan. Ya? persiapan. Oh. Jadi waktu mau masuk sebelum Jatinegara itu kan pintu kereta itu kan buka kan. Yeah. Jadi ini pemain dia keluar lagi mungkin lagi ngobrol-ngobrol dia mau keluar begini tuh, kakinya dia mau begini. Ini kan ada tiang-tiang besi oh, kan iya, kereta iya. kalau di... Iya, iya, nah, iya. Gini, oh, dihajar tuh sama... Oh dia keluarin ya, kaki? Keluarin kaki gitu. Oh ada ah, tiang gini, jadi iya, tiangnya kena, kena kaki, Kena Langsung hancur. Anak-anak yang ada situ tidak berani yang lari semua. Iya, itu si siapa namanya, keeper kita itu itu dari pulau Jawa tuh kipernya ya. Ya, dia anak Jawa tapi kan transmigrasi kan di Papua ah, tinggal oh besar-besaran. Harusnya dia kiper inti PON 2004 keeper, itu. Ya. Jadi ada yang situ semua lari, untung ada orang Ambon dari Belanda, dia ada bawa kapsul dikasih itu karena darah keluar terus. Oh, untuk berhenti darah. Berinti darah itu dikasih minum. Akhirnya ganti kiper di injury type ya, iya <laughs> iya. <laughs> ya, ya. tapi om apa rahasia melatih? Om kan banyak sekali ketemu pemain-pemain muda, talenta-talenta baru dari Papua, uh, melihat bakat-bakat di Papua, karakter-karakter yang berbeda-beda antara Papua Gunung, Papua Pantai, mm -hmm. Papua pedalaman, Papua kota, ya banyak sekali. trik untuk melatih atau membuat anak-anak ini bisa ikut apa yang kita mau itu itu bagaimana? Ya kita satu kita harus sama, apa sama mereka itu sebagai orang tua sebagai bapak dan anak hmm, kita okay. harus itu bisa merangkul mereka tapi kita juga tidak terlalu begini harus kadang-kadang keras kadang-kadang lepas, lepas, gitu hmm. kalau kita terlalu baik juga kalau menurut saya uh, nanti jadi bumerang juga hmm. Kalau kita cross, lebih bisa bahaya juga gitu. Karena karakter di Papua kan beda iya, gitu. Iya. Jadi kita bisa pegang dia, lepas dia gitu. Tarik ulur om? Tarik ulur dan ah. kita harus tahu itu. Oh itu yang dilakukan ku CRD juga sih. Iya. Tarik ulur. Kalian <laughs> mau, mau ini? Hanya sudah. Berakhir. Nah, kita di latihan dikerasi Kita mesti tahu karakter-karakter juga. Ini anak dari pantai gini sifatnya, hmm. dari gunung dari ini. Kita harus tahu karakter-karakter itu. Om itu apa sih om? E, kalau bisa dijelaskan kan aku nggak tahu ya kalau hmm. bukan orang Papua ya. Sebagai pemain bola lah. Persepak bola apa anak pantai itu gimana? Anak gunung itu gimana om? Secara karakter, secara permainan, gitu, secara sikap apa? bedanya om e, anak gunung dan anak pantai itu om? Kalau anak pantai itu lebih seperti apa om? secara permainan juga maksudnya di di dalam lapangan mana ya susah juga uh, Kalau anak gunung tuh kalau saya mereka tuh maunya enak aja gitu. Hmm. Tapi kalau orang pantai ada beda. Pantai ada yang bisa cepat mengambil keputusan. Hmm. Oke. Okay. Uh, ada juga pantai yang ya santai, santai so, so, angin pantai, gitu, ya, gitu. <laughs> <laughs> jadi kita mesti lihat dari situ. Kalau ya. di di lapangan untuk untuk positioning positioning gitu, apa yang membedakan anak-anak uh, gunung? Misalnya kayak anak gunung ini kalau di depan sebagai striker oke okay nih, tapi mereka misalnya kalau di harus disuruh bagi bola atau apa kadang uh, terlambat ambil keputusan, gitu. Ada yang tidak membedakan membedakan positioning itu? Kalau dulu mungkin ada kalau sekarang kemari udah tidak karena zaman cuman ya? iya, udah iya, beda iya. gitu. Kalau mau cari sayap cepat itu ke gunung apa ke pantai om? Kalau ya, kalau dulu mungkin sekarang udah saya kira udah beda. Kalau dulu kan kita ini harus dari dari pantai. Karena lari di pasir di basir, pasir. Kalau saya cepat ringan lebih ringan lah langkah lebih ringan. Kalau untuk cari gelandang ke gunung yang bisa bagi bola. Saya kira orang pantai lebih ini. Ah. Oh stopper, libero, stopper. Oh, itu gitu. merang -merang okay. orang merauke orang gunung, tiak, gitu. kan iya, keras keras. Oh iya iya iya. Geografisnya begitu ya? Iya. iya. Yang dia bisa stay di di saat posisi itu tidak tidak tiba-tiba overlap dan lain-lain. <laughs> Terus seperti Om Ruli sendiri, Om Ruli itu di Papuanya hanya sebentar ya? Langsung ke Jakarta dan lama di Jakarta sampai sekarang? Iya, saya di Persipura sebentar. Dari junior ke senior terus langsung Jakarta. Langlang buananya di Jakarta, Jakarta. Ya? Dari tahun 78 saya di Jakarta sampai sekarang. Om, oh, uh, tapi bulak balik ya? Kalau sekarang sering bulak balik. Oh iya. iya. Sekarang sering bulak balik karena lagi pegang itu ya, Om? PFA. Ya, saya di Papua Futur Academy. Iya iya. Uh, <coughs> di Mimika? Di Timika. Uh, Papua Futur Academy ini khusus untuk anak-anak Papua. Uh, launchingnya oleh Presiden dan dihadiri oleh waktu itu empat menteri hmm. ya ada menteri Bahlil hmm. ada Pak Erik ada Pak Indonesia, waktu masih Mempora sama Mensesnek gitu hadir dan launchingnya langsung sama Presiden hmm. dan mungkin akademi yang satu-satunya di Indonesia yang di-launching oleh Presiden dan gratis. Ini gratis ya? Gratis. Untuk pemain masuk ke situ caranya bagaimana? Om? Ini khusus untuk Anak-anak Papua, iya. Ah. Iya. Kita, untuk masuk sana, kita seleksi. Jadi, tahun lalu kita seleksi di tiga kota: Timika, Merauke, dan Jayapura. Oh. Kita dapat 30 pemain. Tahun ini kita lakukan tambah lagi empat kota, jadi tujuh kota, oh. eh, tambah delapan, tambah satu sorong. Itu tiga kota sebelumnya, tambah Biak, Yapen, Serui, Nabire, oh. terus sorong. Ini yang masuk lagi. Akhirnya kita dapat lagi 30 pemain. Nanti bulan depan mereka masuk lagi. Masuk jadi 60 pemain? 60 di pemain. Di akademi ini? Akademi. Nanti, itu, berarti tiap tahun ada seleksinya berarti ya? Tiap tahun ada seleksinya. Uh, itu usia berapa om? 13, 13 tahun. 13 tahun berarti. 13 tahun diseleksi untuk masuk ke akademi itu. Sampai ke atas? Ya. Sambil berjalan nanti sampai 4-5 tahun di sana. Oh sekitar 4 lima tahun ya Baru nanti ya kalau ada klub yang mau mereka atau apa gitu Ya, ya tadinya bro. kalau Persipura masih di Liga 1 Pemain-pemain hmm. ini bisa langsung ke Persipura, Persipura. Persipura. Nanti tinggal Persipura yang pilih ya. Tapi sekarang kan tidak ada di Liga 1 Akhirnya bisa kerjasama dengan Liga yang punya Elite Pro Oh iya ya, Nanti mereka bisa ke sana hmm. Oh berarti 4 lima tahunan di situ digembleng ya om ya Iya ada itu ya, ada Wolfgang Pikal juga di sana. Ya dia sebagai direktur teknik dengan pelatih kepalanya Ardiles Rumbiak. Ardiles Rumbyak. Oh, oh Kochar Ardiles Rumbyak. Oke. Okay. Ada Pak Nug, Pak Nug. Iya. Yeah, yeah. Yang waktu kita video call. Safety, safety, yeah, safety. Yeah. security. Kemarin dia baru buat lapangan sintetis di sana. Di Papua. Om? Di Papua, Pak Nug. Oh. Di atas di di. Tempanggupura. Di di Kuala Kencana. Oh di Kuala Kencana. Itu. Kuala Kencana. Oh. Itu gimana? Enak gak cuacanya di sana? di mimika, mimika kalau naik ke atas baru sejuk, kalau di bawah ya sama. sama saya aja. Laut besar di depan itu. Berarti dari 13 tahun, tahun oh ini bakal ada bibit-bibit lagi nih om ya harusnya ya dari sini ya. Sudah ada. Dan kita di sana kan melatih mereka bukan nanti jadi pemain bola. Sana kan yang penting kita melatih mereka membentuk karakter. Asrama sistemnya? Semua di asal di asrama. Oke. Okay. Dan mereka di sana pegang HP itu cuma hari Sabtu sama Minggu aja. Oh bagus. Orang tua mau ketemu sebulan sekali, oke, okay. dan kasih waktu, kasih waktu maksudnya jamnya. Yeah. Misalnya sekarang main di Jayapura, dia mereka main ke Jayapura, tinggal di hotel, orang tua mau datang ketemu pakai waktu hanya satu jam. Oke, okay. jadi maksudnya biar pengaruh lingkungan, pengaruh di luar tidak bisa masuk, karena yeah, situ yeah. bentuk karakter. Sekolah formal juga mereka dikasih ya. Sekolah di sana dalam kompleks guru yang datang. Di Kuala, di Kuala. Oh iya, kalau Kuala mah guru yang datang, aman. guru Kuala, Kuala masuk masuk juga, <laughs> masuk juga <laughs> harus ke, aman ya. <laughs> <Buat> kemana? <laughs> om kemana Om saya yakin apa Om PFA bakal menelurkan pesepak bola pesepak bola andal dari Papua, Om. Kalau menurut saya, kita dulu bermain bola kan karena alam kita latihan sendiri. Hmm. Ya kan? Kita bisa jadi pemain nasional. Bukan saya aja, berapa pemain juga dari Papua. Hmm. Tapi kalau sekarang kan anak-anak ini usia muda. Mereka sekarang kan dilatih, dididik, dan diarahkan. Yeah. Nah, dan mereka punya kurikulum. Hmm. Nah, terus sekarang mereka bentuk karakter. Jadi pasti pemain ini akan lebih bagus daripada kita-kita dulu. Hmm. Hmm. Berarti secara visi bermain... Am, pengambilan keputusan semua di sana diaja dan leadership di lapangan ya karakter di lapangan juga akan muncul dengan sendirinya ya jadi saya kira mungkin lebih bagus lagi nanti diundang direktur direteknya kemari oh, boleh. Oh, boleh 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 nah, jadi oh, biar bisa peikal. tahu bagaimana itu papa football di sana karena oh, iya, iya. saya di sana kan cuma sebagai advisor aja. Hmm. Tapi saya mau tanya kapan seleksi di Fakfak? Kenapa di anak kan terus? Soal sepak bola kita pernah <laughs> tinggi juga loh ini. Karena <laughs> uh, semua di, di apa daerah di Papua akan semua terjangkau karena ini kan baru kedua hmm. tahun ketiga baru bertahap ya berarti bertahap, ya bertahap. tapi intinya itu bukan provinsi Papua saja tapi satu pulau ya ini Papua pulau Papua, Papua. Iya. Oh, provinsikan sudah ada, <laughs> ini, <laughs> apa, itu. ini sudah generasi kedua om ya yang sekarang ya, ya. nanti generasi kedua oh nanti bah, bah. nanti yang yang uh, generasi pertama ini sampai lima tahun dia lulus masih ada di bawah bawahnya ya iya, akan terus berjalan terus, ya terus. Iya, iya iya ini baru bagus. bagus ini iya iya berjenjang kan sampai Mot nanti motonya juga bagus apa om? dari tanah Papua untuk Indonesia. Oh iya, untuk ah, karena menelurkan bakat-bakat juga ujungnya buat timnas sebenarnya iya. kan. Kalau e. mau timnas bagus ya pembinaan harus Tapi kita berharap ada 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 seperti ini tuh di hampir seluruh provinsi ya sebenarnya ya. di Indonesia. Indonesia ini gitu. Iya, ya, seharusnya harus mereka juga seperti Freeport di daerah, daerah lain kan juga punya perusahaan yang iya, lain. Iya. Seharusnya bisa juga bisa kembangkan, bukan sama ya? iya, jadi artinya berjenjang 13, bahkan kalau bisa dari 8, dari umur 8, dari umur 7, hmm. itu sudah ada ininya kurikulumnya lah. ya biar, harus, biar kamu Jadi 3 gimana? Tahun. anda mau bawa orang pandai langka <laughs> ke Papua ke, itu khusus orang sana Om, ke, ya, ya, khusus yang nggak bisa berarti gimana? itu harus orang yang di sana, <laughs> uh, anaknya lahir di sana besar di sana, iya. dan sana bukan orang Papua aja mau orang ambon, kamu orang hmm. jawa kayak hmm. penting, intinya domisili di sana. itu gratis, pakai, semua pakai kakak semua itu. dan free om ya gratis. satu-satunya di Indonesia. Hmm. gratis, ya. gratis. tapi kualitasnya bukan gratisan. oh iya, iya ya, maksudnya ada kurikulumnya, ada 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 pemikiran jangka panjangnya, ya. jangka pendeknya, ya. mau bikin apa juga <laughs> itu. om tamat terakhir om di timnas wanita sebagai pelatih. ya? iya. Susah tidak om, melatih? <laughs> ya, ya, pertama kali saya diminta untuk melatih, saya juga agak bingung, uh. <laughs> kaget juga. Kenapa saya kaget? Karena biasanya kita melatih laki, kan sekarang perempuan. Hmm. Kedua, karena tidak punya kompetisi. Iya, betul. Itu yang... Kaget. Cari pemain susah ya? Cari pemain susah. Kalau kita mau cari pemain kan, kadang-kadang kita harus telepon ke pelatihnya, bagus tidak? menurut Dia bagus. Nanti kalau kita datang, tidak sesuai gitu. Iya. Jadi memang kaget. Tapi uh, kita harus apa ya. Kalau tidak kapan lagi kan. Tantangan ya. Tantangan. Akhirnya sekarang sudah bisa berjalan. Kan kita juga senang dan bangga. Hmm. Nah, terutama kalau bilang sepak bola putri. Dari Papua yang paling bagus-bagus. Oh juara dulu waktu ada kompetisi Galanita dulu kan. Juara. Kemarin Papua pon, juga ya. juara. PON juga juara. PON hmm. juga juara. Itu bagaimana om kan kalau putri itu ada siklus haid gitu. Menstruasi itu... Itu om mencatat itu juga tidak om? Karena kita di tim kan ada dokternya kan, hmm. pasti cewek, punya visio, punya muscle, hmm. itu kan cewek. Jadi mereka lebih tahu, kalau ada yang begitu kan bisa komunikasi dengan dokter. Oh, tapi kalau haid kan tidak ada pengaruh sih. Hmm tapi kecuali dia rasa sakit atau ya, apa sakit gitu mungkin bisa ya. izin haid uh, gitu ketika latihan. Dan sudah ada nama-nama yang mencuat juga ya di sepak bola putri ya. Kita ya, tahu. Keluar negeri juga. Si ini siapa? Uh, salika bisa main di luar. Salika. Ya, salika. Uh, di At Itali. Iya. Yeah. Zahra. Zahra, Zahra kan? sekarang di Jepang. Zahra. Ya, bagus. Uh, ada Safir ya, oh, Ada harapan lah. Ada harapan lah. Iya, uh, iya. Untuk ke depannya. Semoga kompetisinya ada juga. Yeah. Kalau ada kompetisi kan ramai. Oke. Okay. Pasti tahun ini jalan. Oh tahun ini jalan om? Akan ada? Kompetisi. Akan ada. Galanita lagi? Iya. Galanita. Oke. Okay. <laughs> Kalau ini tuh Papua, <laughs> Papua menang terus. <laughs> <laughs> Oke okay, Om, kita masuk ke Ultimate Team. Kita mau suruh Om Rulinere untuk membentuk satu kesebelasan berisi 11 pemain. yang ini ada pemain wanita juga tidak usah ya. terserah, terserah. <laughs> tapi terserah Om Ruli mau perempuan mau laki-laki di generasi yang mana mau, mau yang sekarang mau di generasinya Om silakan tapi ada 11 orang plus satu pemain cadangan dan satu pelatih oke okay. silakan silakan nah, Om formasi mau empat tiga tiga Semarang aja oh, Semarang saya. aja siap di dari kalau kiper rasanya bagus bagus semua Pasal itu bagus tapi yang pernah saya sama merasakan di tim yang pernah bermain sama-sama Uh, ponirin mereka, kenapa gitu? Karena di Asian Games juga dia ikut, dia bawa juara empat, ah. Si games juga juara juga dia. Terus kalau adu penalti juga berapa kali dengan uh, tim uh, persib, sumut pon, hmm. dia juga yang menepis, menepis. ponirin mereka, di, di kanan. Bekar. Ini daftarnya list dari tahun 77. <laughs> banyak ini, banyak ini. Pasti, iya. pasti, nah, pasti bingung. gini. Bingung juga bek kanan. Bek Mau di bek tengah dulu juga boleh om. Nah, bek tunggu dulu. Be bekiri kiri aja. Bek kiri. Bek uh, Didik Darmadi. Didik, Didik Darmadi. Darmadi. Kak, 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 didik, kak, didik, oke, okay. baik, tengah, Robin, Darwis, Robin, Darwis, Robin, Darwis, Robin, Darwis. Darwis, ya, ini siapa Heri ya? Kiswanto udah banyak ini mah, eh, banyak metu ya. dua remuri juga, <laughs> bisa ini main belakang semua ini. Mau pindah di gelandang dulu, Gak, atau ya, aja. Gelandang Oke, okay. boleh nama sendiri juga, Om. Central midfield, Roni Patinasarani. Roni Patinasarani. Om. Roni Patinasarani. kemudian ada siapa lagi, Om? Ya, pasti saya lah. Ruli, <laughs> Nere. Attacking. Ya. Satu orang. Ansari Lubis. Ansari Lubis. Ansari Lubis. Lubis. Lubis kepada pernah main sama-sama. Kanan luar Iswadidris. Iswadi Idris. Iswadi Idris. Kiri luar. Ada boci aja ini Ristianto tengahnya. Boas Solosa. Itu Ristianto. Dan Ristianto. Ristianto. Ristianto.

Siapa ya? Dari Papua, dari Jakarta. Kalau Papua ya... Betul. Hengki Heipon. Hengki Heipon. Ay, oh iya. Oh, Hengki Heipon. Nah, satu super sub om. Heipon. Heipon. Okay. satu pemencaran. Bebas mau posisi apapun. Siapa om? Ricky aku Bambang Nurdiansa. Si Bambang Nur? Bambang, Bambang Nurdiansa. Nurdiansa satu pelatih om. Will Lati. cover. Will cover. Yes. Will cover. Will cover. Cover. udah will check. Oke, okay, kapten. Kapten Iswadi Idris. Iswadi Idris. Iswadi So, om dilatih sama Will Cover itu waktu di mana om? Di tim S nasional? Sea Games tahun 79. Oh, itu langsung Will Cover. Kita final kalah sama Malaysia apa om dia kayaknya eh, om Ruli ini sangat terkesima dengan Will apa yang dia bawa ke Indonesia saat itu dia bisa melatih anak-anak membentuk karakter kalau kita jalan nunduk-nunduk marah dia karena karena mental tunduk ya di, tunduk nanti main bola juga nunduk-nunduk kita -nunduk, gitu. oh. sungkan-sungkan ke pemain wah ini Thailand gitu-gitu oh, dari gitu jalan lah. juga tidak nunduk-nunduk tidak ya. tidak nunduk -nunduk, oh? ya, boleh terus kalau kita main diadu Jawa lawan luar Jawa, wow dibikin jadi kan bikin anak-anak itu, oh, <laughs> bikin berpecah. <laughs> jadi kalau anak-anak kalau udah main, wow ngotot, karena dia lihat situ siapa yang bagus kan. Iya yeah. kemarin. Uh, dia ngotot yeah, ya. Ya nanti kalau datang dia sebagai pelatih, sama-sama gelandang misalnya satu posisi kan, gelandang yang ini dia bilang oh, itu lebih bagus nanti di atas sana, itu lebih bagus dia bilang, oh, oh, jadi ya. yang oh, oh, ya. kompetisi jadi bentuk karakter dia. Oh, jadi itu semuanya ya. petarung di dalam ya. klub itu ya ini Will Cooper Will Om oh, Ruli sempat dapat polosin nggak polosin tidak oh dapatnya Will ya polosin yang sudah generasi oh, iya. selanjutnya ya selanjutnya bang. yang juara 91 itu hmm. kalau juara 87 pelatihnya siapa Om Berce Matula Perwa oh iya Coach Berce Matula. Gokil, yang kita PPD dulu yang juara grup itu ya. Om Sinyo Aliando. Oh yang juara grup itu. Nah. Si Games 87 emas bonus banyak loh, Om. Tidak ada bonus. Tidak ada cuma satu juta aja. Satu juta zaman itu. Ya. Tapi oh, iya. itu kan Semuanya. semua atlet yang dapat satu orang satu juta. Satu nah, orang satu juta dari bank. Beda kalau sekarang kan. Oh, iya. <laughs> iya iya. Tapi berarti satu Om Ruli ini secara sejarah beralinya lengkap juga ya Lengkap. lengkap. Serius sert timnas bahkan AFC tadi saya baru tahu loh ya, juara like champion juara tiga kerama juara tiga. tiga berlian palembang Indonesia. artinya kemarin Persipura semifinal. masuk semifinal AFC Cup itu yang akhirnya uh, kalah di Jayapura ya, kan satu langkah lagi final kan ya, ya. Maksudnya itu itu bukan AFC kali AFC Cup Oh FC tapi iya. belum ketemu Korea, belum ketemu... Iya, itu iya. level baru. Keduanya. keduanya. Kedua. Iya, iya. Makanya <laughs> kalau itu saya pikir sudah sejarah, ini ada. ternyata ini pernah dulu. Ternyata ini pernah dan champions. Champions. Karena udah tiga berlian. Ya Bisa iya. urutan 3. Iya. Daiwa aja juara itu 8 pemain piala dunia. Kan waktu itu kan ah. Korea kan tahun 86. Iya. Yang lolos karena itu 8 pemain. Kaptennya juga waktu itu. Main di situ? Di situ, 8 orang bayangin. <laughs> main di Arab kita tiga minggu tinggal di Arab sana. Oh karena sistem satu tuan rumah ya? Ya. Tidak kandang tandang lagi. Ya. ya. Karena waktu itu kan ASEAN yang juara kan Thailand Bangkok Beng. Hmm. Kita Indonesia kan waktu itu yang juaranya kan Yani Tautama. Kita sama Kerama Yuda sama eh Yani Utama bubar ganti dengan Kerama Yuda. Ini hmm. Kerama Yuda yang berangkat sana. Hmm. Dan Kerama sampai semifinal. semifinal. Oke, oke, oke. kita langsung saja ke SSB. SSB Sobat Sporty bertanya. Ya, kita sudah kasih tahu bahwa Om Ruli akan datang ke sini dan ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty. Yang pertama dari Bobby Your Boy. Bagaimana cara Coach melihat seseorang bahwa dia punya talenta di sepak bola, terutama usia muda? Nah, nah untuk gimana? menentukan orang ini punya talenta atau tidak? Kita lihat dari skillnya. Karena dia masih muda, hmm. kalau fisik bisa dibentuk, tapi kalau skill kan itu bawaan. Hmm. Ya kita pertama kalau milih lihat dari skillnya. Skill itu termasuk apa aja? Passing control? Dia kan? bisa lewatin orang. Oh. Kalau passing control kan juga itu juga pengaruh, itu juga dilihat. Tapi yang biasa kita lihat tuh skillnya. Oh, hmm. itu menunjukkan talenta ya? Talenta. kalau abis itu baru nanti suruh ilangin yang begitu-begitu, <laughs> passing control gitu-gitu ya. Om katanya kalau pelatih itu dari cara jalan saja sudah tahu om bisa. Kita juga cara jalannya. Udah tahu itu bakal jad, ini pemain bagus ini pemain tidak bagus. Iya. Itu gimana om cara jalan tuh om? Ya itu kan susah juga karena kita kan <laughs> bisa tahu itu dia pemain bola apa tidak itu atlet apa tidak kan oh. bisa tahu. Sama juga waktu dia passing. Waktu passing. Ah ini bukan pemain. Bisa kita ketahuan. Kalau belum belum dia main, kita udah bisa lihat dari lati dari latihan aja. Ada, ada intuisi itu om ya ada. kalau pelatih. <laughs> bisa gitu ya bisa, bisa 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 karena apalagi sekarang sering main futsal sering main kan bisa tahu jadi oh, oh, ini bukan nih kalau lihat kuku terlepas itu berarti oh, ini kan kita kalau kita teknik, futsal, ya ini teknik futsal ini teknik bola ya. ya bisa tahu apalagi sekarang kan ya, apa, kita masih kontrol futsal kita ya. bola kan ya. beda main bola sekarang kan kita bisa tahu body safe nya kalau kita datang kontrol bola kan ya di sana kita mau ke sana Body shape-nya kita hmm, menentukan. Iya. Yeah, yeah. uh, bola mau ke sana baru kita kontrol, bawa udah terlambat, harus... Langsung ya Langsung. Itu menentukan. Iya betul. Ya itu. Oh. Yeah, yeah, itu. Passingnya juga. Kalau kita lihat passing itu kan bisa dengar dari bunyinya aja bisa tau. Itu Dari bunyi juga kelihatan <tuk> Om. Ini bobot passingnya yeah, bagus atau bagus tidak ya? Bagus Pati itu punya ya itu ya. Iya yeah, <tuk> <tuk> ya, <tuk> karena udah biasa kan jadi kita. Yeah udah biasa lihat pemain banyak sekali sehingga sudah tahu oh ini pemain ini bukan ini pemain ini bukan oke okay. berikutnya bon bon satu dua tiga empat delapan tujuh gimana di era STY selama melatih timnas nah om melihat uh, tim timnas ke STI lah melatih timnas potong generasi pemain muda dibawa uh, ada bagusnya bagusnya kan anak-anak ini asal bisa mempertahankan apa uh, kualitasnya hmm. sehingga mereka bisa lama hmm. kalau tidak kan kasihan cuma sebentar terus hilang lagi hmm. kita bisa lihat sini sebelumnya ada Evan Dimas apa segala hmm. sekarang udah hilang semua hmm. jadi jadi sini dia bagus artinya anak-anak muda dikasih kesempatan terus anak-anak muda juga harus pergunakan kesempatan hmm. itu hmm. dan saya lihat di si S ini semangatnya itu bagus sekali hmm. Terus karakter juga ya bentuk karakter lah ya. Dibentuk, dibentuk, karakter bentuk, tim ben, dibentuk karakternya. Dia cari pemain yang mau berjuang. berjuang. Gitu. Hmm. Terus orangnya disiplin. Bagus. Terutama di sini mengenai makanan, gizi hmm. itu. Ya. Yang gorengan apa segala tidak boleh. Itu bagus sekali. Dan mereka kan dites itunya semua. Ini ada lemak, ada apa segala itu. Dicek ya, semua. Dicek semua. Hmm. Jadi selama yang timnas tidak pernah sekarang dia datang ada bawa perubahan dari SD ya. Nah, ini sangat bagus. Oke, okay, kemudian dari Franklin Mas Paitela. Kenapa belum ada the next boas? Apa yang harus dilakukan? Ya kalau buat saya itu talenta. Iya yeah. kan? Banyak pemain juga bagus tapi kan itu talenta. Dan talenta itu kan tergantung dari pemainnya itu sendiri dari latihannya kemauannya hmm. nah, hmm. kalau pemain sih banyak seperti bos juga banyak yeah. tapi itu tergantung dari pemainnya mau bertahan atau tidak ya tidak. mau A apa tidak ada juga skill bagus-bagus di sana tapi tidak memilih hmm. main bola ya nah, itu ada saya waktu melatih Boas segala itu ada pemain bagus kalau sama seperti Boas siapa namanya Om? Aduh itu anak gunung tuh. Hmm. Dia kalau lewatin orang sampai kiper-kiper dia lewatin semua. Suruh dia masuk TC saya waktu itu masuk. tidak mau. Dia Dia maunya cuma datang main-main begitu aja. Waduh susah. Gak mau serius. Gak serius. serius. Nah, itu. Hmm. Iya banyak banyak. Banyak kayak begitu tuh. Iya banyak ya. Iya banyak ya, Memang pilihannya bukan sepak bola gitu. Sepak bola tuh cuma hiburan ya, sore. <laughs> nah, gitu. <laughs> <laughs> iya benar tuh. Iya. Mungkin udah punya cita-cita lain yeah. atau apa kan kita hmm. tidak tahu. Tapi juga. jago mainnya gitu ya. Kalau jago. 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 Sampai saya suruh masuk TC, tapi dia tidak mau. Tidak. Maunya dari rumah aja ya susah kalau itu. Oke berikutnya dari Arya Chow. Kalau di tim laki-laki biasanya kan nakal-nakalnya sering kita dengar. Kalau di tim perempuan biasanya nakal-nakalnya apa aja coach? Ngabur, hilang malam, telat latihan, godain cowok atau apa? Nah kalau tim perempuan. Kalau laki-laki nih timnas laki-laki atau klub-klub lah. Laki-laki tuh apa main ini nih? nakal nih suka terlambat latihan, suka tidak datang latihan atau keluar malam. Kalau si perempuan ada begini-begini juga, apa ke, lebih disiplin? Kalau perempuan kan kita ada kasih jam-jamnya kan. Hmm. Cuma kan kalau mereka ini nakal-nakalnya kan uh, suka pesan-pesan makanan gitu. perempuan Bro, ya, oh, ya. Oh, tiba-tiba belanja. Ya, gitu. Shopping sambil latihan, pesan makanan, ya, ya, oh, ya. pesan makanan gitu. Ya, ya. pesan makanan Grab apalagi -apa, segala kan uh -huh. kita larang tidak boleh ini. Berapa kali saya begitu uh, dapat mereka kasih hukuman. Hmm, tapi kalau keluar-keluar begitu tidak ada ya? Tidak ada karena kita berlakukan jam Jam malam. Laki-laki ya, kan? juga berlaku jam malam, tapi kadang-kadang kabur lewat sudah tahu celah <laughs> celah Kalau laki banyak yang begitu, ini pengalaman dulu melatih waktu boas segala juga gitu pernah. <laughs> saya melatih boas, tinggal bawa mereka uji coba di Malang. Hmm. Uji coba siang datang mabuk semua. Datang mabuk. <laughs> saya suruh yang mabuk saya pasang semua. Biar mereka main, biar tahu. Saya bilang yang mau mati mati di lapangan terserah. <laughs> Tapi jadi yang minum itu serba uh, yang ya. lain Tapi bos lama mabuk, dia bisa bikin gol. <laughs> nah, gitu. Itu serba susah ya. ya. lebih <laughs> like, bagus. Jadi maksudnya kan biar mereka juga tahu. aduh kalau saya minum wah, hampir susah bernapas kan. Hmm. Ah, dia jadi belajar. Tapi gitu. ternyata bagus. Bos, bos yang bisa berikan. <laughs> yang lain tidak bisa <terapisi. laughs> <laughs> <laughs> nah, jadi pernah juga gitu mereka pernah di Jogja, saya bilang jam sekian udah ada semua. Tahu-tahu mereka datang begitu saya di pintu kan, akhirnya tidur di luar sampai kita ketakutan. Pas pagi-pagi? Malam. Oh malam, mereka harusnya di hotel tapi mereka keluar. Keluar, mau masuk lagi udah jam udah lewat ada saya tidak berani masuk, udah mereka di luar. Oh menjaga di pintu. Tapi kenapa saya mau tanya, kenapa pilihan tesnya dari dulu selalu Jogja? Itu kan rawan sekali. <laughs> Jogja itu waktu itu kan uh, penginapan juga murah, hmm, makan kan juga, juga, juga murah, kan ya. murah terus rawan uh, sar sarana ya. juga apa lapangan lapangan kampus orang-orang Papua juga di sana banyak. Nah itu justru kan sehingga anak-anak ini teman banyak. <laughs> ini yang saya pertanyakan ini. Anak-anak ini teman banyak, koli. Karena di sana juga ada papeda, ada apa kan juga bisa makan papeda. Bawa koki mendi Teman-teman, wa posisi. <laughs> Mari sudah, lebih bahaya. Ya. Oke okay, ada dari Ismi Riyadi. Sebagai salah satu talent scout untuk Garuda Select, apakah ada harapan dari coach Uri melihat potensi talenta dari Timur untuk bisa bersaing masuk tim level kompetisi luar negeri? Dan kiat-kiat dari coach mengatasi penyakit homesick sebagian orang kita seperti apa? Terima kasih coach. Nah ini homesick nih. Ya saya kira yang menjadi masalah untuk anak-anak dari Timur kebanyakan homesick ini. Hmm. Ya. ya kemarin terakhir pernah bersubur. Ya, nah, kita sudah kasih nasihat, dia datang di sini nasihat full satu jam. <laughs> Jangan kau pulang apapun yang terjadi, tetap pulang. <laughs> ya, ini yang masalah ini masalah untuk anak-anak dari timur kebanyakan gitu. Hmm. Tipsnya ya. apa Om? Sebagai Om kan Om, om dulu 20 untuk... tahun di Brasil tuh 8 bulan itu tidak tidak home atau tidak bagaimana? Bagaimana tipsnya Om untuk adik-adik nanti yang ada kesempatan untuk main di luar? Ya saya kira kalau buat saya. Kita harus menikmati, ya kan? Sepak bola dia udah hidup sebagai kehidupan kita. Jadi, kita harus menikmati dimanapun kita tinggal, Kita harus senang. Jadi, bawa diri kita, ya, sendiri untuk senang, ya, ya untuk senang dulu. Ya. Itu kan mereka tidak senang, buktinya sampai sana terus pulang segala, hampir bukan diajak, ya, ya. termasuk dulu ada Teres Puiri juga, hmm. kayak Uruguay juga. Hmm. Jadi mereka kan cuma apa ya? Tidak fokus kah, atau mana? Okay. Kalau saya dari kecil, dari SMP saya sudah di asrama. SMP, Sehingga saya sudah dari rumah. rumah. Ya? Saya di, dari SMA saya sudah di Jakarta. Jadi hmm. senang gitu. Jadi, kalau, Jadi tidak tidak masalah ya kalau kita. Kak Putri sama kami lahir di sini semua. Lahir semua di sini. Oh, oke. Okay. Itu kami kenapa Om? Tidak seperti Om main-main bolanya. -main hanya sebentar. Karena, karena cedera, operasi. Oh. Terus dia tidak latihan penguatan akhirnya jadi. Aku pernah lihat tuh PSMS lawan Persita di Siliwangi. Aku nonton Mitchell main tuh om. Waktu uh, masih ada Lai boy dulu di PSMS. Ya saya Kemarin jalan untuk tim Garuda Select hmm. Ya kalau dia potensi bagus-bagus kata bagus, hmm. Nana. Uh, semua juga tergantung dari mereka sendiri. Hmm. Tergantung individunya masing-masing. Individu masing-masing. Tapi kalau Om kalau scouting ke tim-tim ke daerah-daerah itu terakhir juga U17 kan Om scouting. Apa Om sekarang melihat bagaimana pemain-pemain apakah sudah cukup mumpuni apa masih harus diasah lagi, Om? Masih diasah lagi. Hmm. Karena terus terang yang menjadi masalah adalah kompetisi. Karena di daerah di tidak ada kompetisi. kompetisi. Iya. Jadi itu biar lagi. yang kita biar manapun juga kalau selama belum ada kompetisi. Sulit. Sulit. Nah, PFA sendiri kalau nggak ada kompetisi juga gimana, Om? Ya, uh, mereka sering keluar tiap tiga bulan mesti keluar main pertandingan. karena kalau di timika aja lawan udah main di atas gol di atas 5 enam udah hmm. tidak ada jadi mereka harus keluar cari cari lawan ini biasa mereka sendiri yang keluar atau memang ini uh, PFA ini yang bawa mereka untuk keluar di kompetisi PFA yang biayai main di luar kalau ada turnamen mereka ikut kalau sekarang datang kemarin ini karena ada turnamen mereka ikutin oh. dari dari Thailand Singapura Oke, okay. jadi mereka tetap harus kompetisi ya. Harus kompetisi. Iya, masalah di Indonesia itu kompetisi usia mudanya memang. Apalagi usia usia 13 dan 14 kan tidak ada. Artinya kalau ada liga misalnya U 13 atau U 15 anak-anak ini akan ikut ya? Pasti ikut. PFA ini, uh bagus yeah. tuh ya, yeah. lihat talenta, talenta baru. Benar. Iya. Dan Om kalau ada talenta yang bagus mohon nanti langsung hubungi kita ya untuk kita. Oh tanda tangan kontrak untuk kita siapa agensi, siapa agen, <laughs> agensi di sini ini ada anak-anak muda lagi oh, iya. kita harus itu. melihat scouting dari awal <laughs> dong kita angkat untuk kita branding mereka bentuk karakter betul kemarin di Senayan yeah. sama Bruce ya Dortmund ya yeah. ya itu mereka sampai tawarin kalau ada bagus boleh ke Bruce Dortmund untuk PFA hmm. Dan nanti uh, untuk main di junior sana?

Oke, Ada harapan saya, saya akan ke sana untuk memantau bakat-bakat. <tuk> Kemana? Untuk lihat oh ini potensial untuk kita branding, pahami mereka tentang dunia ini, ya kan? Iya. <tuk> <tuk> untuk kita nanti mau klub negosiasi dengan kita. <tuk> 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 negosiasi dengan kita. Dulu. kita juga nunggu coach Wolfgang ya buat datang ke sini. Okay. Ya. Okay. Uh, iya. Kalau ke Jakarta main-main mampir coach ke sini coach. Betul sekali. Sip Om, ah, terima kasih banyak sudah hadir juga ke sini. Semoga sukses uh, di tahun ya. PFA dan juga yang lain-lain. Salam buat Su anak dua orang ya. gitu. Ya. <laughs> Salam buat Kak Michal <tik> Nera dan Putri Nera ya. ya. Katanya lu, Tol lu teman baik sama Putri. Deh tidak, tidak. Dia, <tik> dia marah saja terus. telepon tidak tahu. <tik> hobi marah saja hobi itu. Memang. Biasa ibu-ibu tuh. <tik> Sekarang. <tik> <kayaknya>. <tik> ya. Tapi, belum pulang juga kita punya ya. orang -orang kita orang orang om orang punya oleh-oleh buat Om Ruli. Nah. Yo, Coba dong disebutkan. Dong. Kita baca dulu 7 Indonesia, Rulineri legend, cinta sepak bola dan kekuatannya Los sprint eh, penemu buah salosa sebagai pelatih terverifikasi di PON 2004 dan semoga sehat, sehat terus. terus. Amin. Amin, amin, amin. Silakan, <laughs> Silakan dong tangan, om. tangan om. untuk kita pajang di sini bersama oh, ini orang-orang tua yang <laughs> <laughs> orang tua ini. <laughs> di mana? Bebas, yang bebas. bebas. Di mana aja, Om? Di mana yang kosong-kosong? Di sini boleh, sebelah juga bisa. sini aja. Yo, Yo. Iya, boleh. Merah ya, putih hilang tambah Jangan. <laughs> Jangan. <laughs> <laughs> Itu ya, rawan. Rawan ya. Nah, oke. Okay. Oke, okay, siap. Thank you. Terima kasih, Om. <laughs> Lengkap sudah <laughs> nih, yeah. puzzle. Pelatih pelatih mereka sudah datang semua. Oh, iya. Sudah ini Ini 2008, <laughs> 2004. Itu dua iya. ribu juga Tibo. Tibo 2008. Ini sama Bapak Pamungkas. Iya, Selangor ya. Eh Persija, bukan. Uh, Pre Olimpik. Oh Om yang pelatih. Oh dua kan? oh, sempat ya. Sempat. Iya betul. Bapak Pamungkas, Gendut Doni, Warsi di iya. Punario. Iya. Uh, Errol tidak masuk malah. Iya, karena ada Alex atau ada waktu itu siapa ya? Ortiz. Ortiz, bro, Ortiz di atas. Oh, Om kenal sama ini nggak Om? John Osok Om yang pelatih di kelas tiga itu. Siapa? John Osok. Pelatih PPL tiga dulu. Oh, Katanya oh, iya. mereka juga yang melatih. Orang-orang juga. Orang. Mereka tuh yang melatih melatih bambang pamungkas. Bebek oh, peniawan oh, itu bimbing. pelatih di Papua di kelas. juga. <laughs> iya, saya pun di mana-mana, tapi tersembunyi. Uh, sekarang sudah ada Coach Erol Coach Ricardo, Coach Ricardo, Coach Ricardo, betul. Sudah main belum mereka Tidak tahu ya. Coach oh, Coach pertandingan match pertama sudah, Ricardo, sudah, Ricardo, Coach Ricardo, Coach Ricardo, Coach Ricardo, Coach Hari Coach Ricardo, hari dengan sepak bola atau dengan apapun. Dengan yeah. main dengan Keona juga. <laughs> dengan cucu. <laughs> Sudah menikmati sekarang main-main dengan cucu. Dan uh, kalau begitu saya Muhammad al Pamit. Saya Arifan Pardipta juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk the one and only. The legend Indonesia. Ruli Dari. Dari.